Di dalam Telegram saya sudah banyak yang menanyakan apakah situs mining Bitcoin ini masih membayar membernya atau tidak. Setelah sebelumnya saya fokus melakukan reinvest, saat ini saya akan coba lagi melakukan withdraw yang keempat. Apakah situs ini masih benar-benar membayar membernya atau tidak? Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining Bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Halo sahabat YouTube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungannya. Di dalam video kali ini, saya akan melakukan live withdraw pada sebuah situs mining Bitcoin gratis yang terbukti membayar saya setelah melakukan 3 kali withdraw, dan saat ini saya akan melakukan withdraw saya yang keempat. Berhubung di Telegram saya sudah banyak sekali yang menanyakan apakah situs mining Bitcoin ini masih membayar membernya atau tidak. Oke, saksikan video ini sampai habis, jangan di skip ya, agar kalian mendapatkan informasi yang tepat apakah situs mining Bitcoin ini masih membayar membernya. Oke, untuk kalian yang belum terdaftar dalam situs mining Bitcoin ini, silakan klik link yang ada di description, maka kalian akan langsung dibawa ke halaman ini. Nah, nama situsnya adalah Minex, di mana di dalam situs Minex ini sudah pernah saya buatkan video live withdraw ya, yang pertama, dan situs ini benar-benar membayar membernya. Jadi totalnya dari withdraw pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya masuk ya ke dalam Indodax saya atau ke dalam wallet dari Dogecoin saya. Dan saat ini saya akan mencoba lagi sekali apakah withdraw saya kali ini akan berhasil. Nah, setelah itu saya akan berfokus lagi untuk melakukan reinvest sampai level 5, karena saat ini posisi saya saat ini adalah di level 4 ya, sehingga saya memiliki kekurangan untuk mencapai level 5 itu sebesar 98,15 dolar lagi, sehingga saya akan mencapai level 5 ya. Setelah itu barulah saya akan melakukan withdraw lagi. Power yang saya miliki saat ini adalah 747.618 GHS, dan saat ini saya akan melakukan withdraw itu sebesar 4.314 Dogecoin. Jadi nilai ini lumayan ya, sekitar 400 ribuan ya. Oke, kita cek dulu di halaman history. Untuk withdraw saya yang sebelumnya, di sini saya perlihatkan kalau withdraw saya sudah berhasil ya. Jadi ini withdraw saya yang pertama sebesar 620 Dogecoin. Ini percobaan saja waktu itu. Saya mencoba untuk melakukan withdraw saya yang pertama, jadi ini sudah sukses pada tanggal 19 Desember 2020 yang lalu. Dan ini ada pada video saya yang sebelumnya ya, di live withdraw. Lalu berikutnya saya melakukan withdraw lagi sebesar 3.133, itu tanggal 4 Januari yang lalu. Selanjutnya saya melakukan withdraw lagi 2.159 pada tanggal 10 Januari yang lalu. Jadi semuanya masuk ya, ketiga withdraw yang saya lakukan ini sukses masuk ke dalam wallet Indodax saya. Jadi saat ini saya akan melakukan withdraw yang keempat sebesar 4.000 sekian Dogecoin ya. Nah, biar tidak menunggu lama lagi, kita langsung saja lakukan withdraw. Kita coba apakah Minex ini masih membayar kita atau tidak, apalagi dengan jumlah yang mungkin paling tinggi yang saya dapatkan di dalam Minex ya, yang sebelumnya kan paling tinggi itu 3.000 sekian. Nah, saat ini saya mencoba 4.317 Dogecoin. Oke, kita ambil dulu alamat Dogecoin saya di Indodax. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman funds yang ini, lalu di kolom search ini kita ketik Doge. Oke, selanjutnya kita ambil alamat Doge kita di tombol deposit yang berwarna hijau ini. Selanjutnya ini adalah alamat dari Doge wallet kita ya, kita tinggal copy saja. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke halaman Minex. Nah, selanjutnya kita ke menu withdraw. Berikutnya pilih dulu payment systemnya, di sini karena saya menambang Dogecoin, saya pilih Dogecoin ya. Nah, sini jumlah yang saya withdraw ini adalah 4.320,70. Nanti yang saya terima di dalam Indodax sekitar 4.308,70 Dogecoin. Nah, kita tempel dulu alamat dari Doge wallet saya yang tadi kita copy di Indodax ya. Oke, alamatnya sudah ditempel. Berikutnya tinggal tekan tombol withdraw saja. Oke, di sini withdraw saya sudah diproses.
jadi masih pending ya statusnya. Kita cek ke halaman history. Oke, di sini nanti akan diterima 4308, statusnya masih pending. Mudah-mudahan saja withdraw kali ini akan berhasil, karena ini jumlahnya lumayan besar ya, sekitar 400.000. Jadi saat ini harga Dogecoin itu Rp120 per satu Dogecoinnya. Dan jika jumlah ini 4308, ini saya kalikan 120, dikali 120 untuk harga 1 Doge saat ini. Oke, ternyata saya akan mendapatkan Rp516.960 ya nanti jika berhasil masuk. Oke, kita balik ke halaman mining dulu. Nah, di sini mining saya sudah kembali lagi ke 0. Jadi mengulang lagi dari awal. Nah, untuk kalian yang belum melakukan withdraw di dalam MyNEX, saya sarankan untuk fokus dulu menaikkan level kalian sampai dengan minimal level 3 atau 4. Nah, paling enak itu di level 4. Karena di level 4 kalian akan memperoleh setiap hari itu sekitar 800 sampai 1000 doge dalam satu harinya, dalam 24 jamnya. Jadi setelah level 4 barulah kalian fokus untuk menambang Dogecoin ini untuk melakukan withdraw. Tunggu saja sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin yang kalian dapatkan di sini, barulah lakukan withdraw. Karena situs MyNEX ini sama persis seperti CryptoPlace, Base Mining dan Bitland. Jika kalian terlalu sering melakukan withdraw, maka kalian akan dianggap melakukan spam ya. Jadi sebaiknya lakukan withdraw jangan terlalu sering. Misalkan jika sudah di level 4, lakukan withdraw itu setiap 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali ya. Sehingga ketika kalian mencapai level 4, saya asumsikan kalian memperoleh doge dalam satu harinya itu 800 doge. Jika dalam 2 minggu, maka tinggal kalikan 14 hari. Di sini saya hitung dulu. Jadi saya asumsikan pada saat kalian mencapai level 4, kalian akan mendapatkan per harinya dalam 24 jam itu sekitar 800 doge atau paling banyak sekitar 1000 doge ya. Jadi saya asumsikan yang paling rendah dulu yaitu sekitar 800 doge dikalikan 14 hari yaitu 2 minggu ya untuk kalian melakukan withdraw. Jadi setiap 2 minggu kalian akan melakukan withdraw sebesar 11.200 doge coin. Ini nilainya dalam rupiah saya asumsikan harga 120 ya untuk per satu dogenya. Kalian akan memperoleh 1,3 juta rupiah dalam 2 minggu. Maka dalam 1 bulan dikalikan 2 ya, karena 1 bulannya 4 minggu. Jadi dalam 1 bulan kalian akan memperoleh 2,6 juta dengan melakukan 2 kali withdraw dalam 1 bulannya. Jadi saran saya seperti itu, lakukan withdraw sesedikit mungkin, artinya jangan terlalu sering melakukan withdraw. Lakukan withdraw sebulan hanya 2 kali saja, yaitu pada saat kalian mencapai level 4 ya, lakukan withdraw. Jadi sebelum level 4 sebaiknya reinvest dulu. Dan di sini saya hanya melakukan deposit sekali saja, yaitu sebesar $10 ya. Dari $10 itu saya kembangkan lagi sehingga mencapai level 4, yaitu dengan cara melakukan reinvest terus-menerus, dengan menekan tombol reinvest ini terus-menerus sehingga saya mencapai target pada level 4. Ketika level 4 barulah saya lakukan withdraw. Oke, di sini statusnya sudah berubah menjadi icon jam ini. Ini artinya withdraw saya sudah terkonfirmasi, hanya saja masih melakukan proses pentransferan dana. Jadi setelah ini berubah menjadi warna biru seperti yang tadi, jika statusnya sudah seperti ini maka withdrawnya akan masuk ke dalam Indodax saya. Jadi bisa saya pastikan untuk withdraw saya saat ini itu sudah berhasil ya, sudah pasti masuk. Dengan melihat icon jam tadi itu artinya sudah akan masuk, hanya saja masih perlu diproses lagi. Jadi nanti jika sudah masuk ke dalam Indodax, saya akan informasikan kembali kepada kalian. Jadi jangan kemana-mana dulu, pastikan kalian tetap menonton sampai habis, sehingga kalian dapat memastikan bahwa situs mining Bitcoin ini benar-benar membayar membernya. Oke, kembali lagi di channel Uang Gratis Online. Nah, setelah menunggu sekitar 20 menitan, kita cek lagi ke halaman historinya. Jadi benar bahwa WD saya kali ini sudah berhasil, dan tandanya sudah seperti ini, warna biru. Jadi withdraw saya sebesar 4308, seharusnya sudah masuk ke Indodax saya. Kita pastikan dulu di dalam Indodax apakah benar-benar sudah masuk.
Kita cek di history. Nah, jadi ini sudah benar-benar masuk ya, sebesar 4308,7 doge sudah sukses di tanggal 14 Januari 2021 pukul 18.57 ya. Kita cek dulu di funds jumlah yang saya dapatkan tadi. Oke, itu jumlahnya sebesar 521.353 rupiah, yaitu di dalam doge 4308,7 doge. Jadi sudah benar ya masuknya sesuai dengan withdraw yang sudah saya lakukan tadi di dalam MyNex. Jadi setelah dirupiahkan itu memperoleh 521.000 sekian, dan nilai ini sangat lumayan ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa MyNex ini masih benar-benar membayar membernya. Untuk kalian yang belum melakukan withdraw dan saat ini sedang melakukan mining, sebaiknya tunggu dulu dan sabar saja untuk melakukan withdraw sampai kalian mencapai level 4 saja, seperti yang sudah saya sarankan tadi. Nah, jika saya hitung-hitung dari keempat jumlah withdraw yang sudah pernah saya lakukan ini, yaitu yang pertama 620 Dogecoin ditambah dengan 4308 yang barusan, lalu 3121,17 ditambah dengan 2147,09, maka total dari keempat withdraw yang sudah saya lakukan di dalam MyNex ini adalah 10.196 Dogecoin. Dan jika ini saya kalikan 100 Dogecoin saja, saya asumsikan ini harga terendah, maka saya sudah memperoleh 1.019.000 ya. Jadi deposit yang saya lakukan sebesar $10 ini sudah terlewatkan, dan artinya di sini saya sudah memperoleh keuntungan sekaligus juga mendapatkan modal saya kembali ya, sebesar $10 saja, di mana $10 itu jika di dalam rupiah sekitar 140.000 rupiah, maka di sini saya memperoleh untung sekitar 900.000 rupiah. Itu pun sudah saya kalikan dengan nilai Dogecoin terendah, yaitu 100 Dogecoin. Bagaimana jika saya kalikan dengan 120 Dogecoin saat ini? Maka tentunya saya memperoleh rupiah yang lebih besar lagi ya. Nah, inilah strategi yang saya maksudkan dalam memining di Cloud Mining MyNex ini. Sebaiknya kalian lakukan withdraw itu tidak terlalu sering, sehingga sekali kalian melakukan withdraw, itu sudah langsung balik modal. Sehingga setelah itu kalian akan fokus melakukan withdraw lagi untuk mendapatkan keuntungannya. Baik, sekian saja video kali ini mengenai live withdraw saya di dalam situs mining Bitcoin MyNex. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Uang Gratis Online dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Oke, saya Indra dari Uang Gratis Online undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.